Eh, kok nggak masuk sekolah rupanya besok? Karena aku belum sekolah. Wih, rupanya kok nggak dibelikan anakku baju sekolah? Tapi katanya kalau belum sunat nggak boleh loh masuk sekolah. Ngapain kalian berdua sini membencong kan ya? Pulang, pulang, pulang! Gila awal ini ya, orang kami kecil main kok. Pulang, Bobo! Sosana, dimakan setan kita di sini. Aja, kau di sini, biarkan aja. Mendo kali kau ya, memang kau nak segini ini. Kau ngapain, Bobo kau? Mau main gak tapi. Pulang! Tidak mamakmu kok ya, tidak mamakmu kok ya. Gak bisa dibilang ya, anak-anak zaman sekarang ini memang ya. Susah kali. Sudah bagusnya itu dia pulang. Oh, ketot! Mana ada kok kentut kali ini? Kok ketut ya, terberak di celana pasti kok kan? Gak ada kok kentut, Bobo kok ya? Kok kau periksa celana kau itu nanti kok tercirit? Ada kok kentut kau ini, itu kali yang kentut, orang kau itu kentut kali. Dengan suara itu enggak. Mana ada suara apa-apa tahu itu. Pencet kamu. Bapak! Bapak aku itu! Wah! Aduh apapun lagi. Yang enggak taunya kau udah sore ini? Bima! Bima! Ada putih-putih di situ, gantung-gantung. Gantung-gantung apa? Nanti monyet. Kalau monyet aku tahu macam uang. Enggak kayak gitu tadi ya. Aku monyet. Kau pun? Kok kau bilang pula aku kayak monyet kau? Kau pikir aku bukan tergantung di situ? Ayo bawa pulang. Di mana kau sana? Awas kau. Bima, ajar pulang aku. Apa ini? Itu dia. Dia diri. Iya. Kenapa dia kau? Di situ dia. Siapa yang di situ? Mana? Siapa yang di situ? Itu aku tipu. Jalan kayak gini, kok buat? Hahaha. Apa nyari? Udah sampai nih rumah. Kaning. Nining. Kenapa kak? Tahu apa ingat? Allah. Kenapa nengah? Udah mandi dulu. Saya udah mandi. Yang bersemangat dia udah mandi. Kenapa kak? Di sana di tengoknya tadi katanya orang gantung-gantung di pohon mangga yang dekat rumah kosong itu. Astagfirullahaladzim, pohon mangga besar itu? Iya. Wih, dari kecil dari gangguinnya si Kesel itu, Kak. Dari si Kesel masih segini, pulih sering digangguinnya. Masa tuh. Sih? Iya. Yang dekat pohon mangga rumah kosong itu, Kak. Iya. Ya Allah, Kak, digangguinnya lagi si Kesel. Gimana, jadi kayak gini, Kak, ceritanya waktu itu, kan, Kak. Nak, dia mana? Ya Allah, nak. Ya, kenapa kita kena depan mangga tadi? Iya. Nak, jangan nangis lah, nak. Ya Allah. Anak udah kaget tahu. Udah mamak sendiri. Bapakmu udah gak ada. Sepatah pula nanti nanya anak ini. Bobo nak. Semenjak sepeninggalan kau bang, semua aku jalan sendiri bang. Ngurus anak sendiri, cari makan buat anak pulang aku sendiri bang. Kenapa cepat kan kau ingin tinggalkan aku bang? Belum lagi anak kita besar. Belum merasakan pelukan seorang ayah. Cepatkan ke pipi. Nangis si Gester. Iya nak, bentar. Kok nangis lagi sih? Nak, kok nangis lagi nak? Kuncang-kuncangnya mana ya aku buat? Ini.
Udah, ini kuncang-kuncangnya ya, nak. Jangan nangis lagi, mama mau sholat, nak. Ih, kayak mana lah aku mau sholat kayak gini pun gak bisa. Rewel kali. Gak biasanya kayak gini anak ini. Gak bisa tenang aku kok kayak gini anak ini. Sholat lah aku dulu. Lala ini kuselesaikan sholat di waktu, tidak bisa diam sekejap. Berani kau ganggu aku ke Smackdown kau ya, keluarga kau ya. Kau bawa rombongan kau ke sini di pohon mangga itu. Itulah kak ceritanya rupanya, Pak. Serem juga ya, kau pun kau ngeri kali sampai hantu itu pun bisa menghajar kayak gitu. Apa salah satu kau dari orang itu? Ih, kalau aku tahu sampai sekarang di mana hantu itu, kau udah ke Smackdown, dia udah menghajar dia, Pak. Lelah, serem aku, serem. Kamu, tunggulah aku cerita lagi, kamu. Maaf, kan main-main aja. Manjat kau bobo di sini. Ngapain kau aja? Bawa! Kuloratin kok ya. Bau ketot-ketot ya. Mana ada aku kan itu. Ih, bau kali lo, sopan. Kau. Kejut, cut dulu. Action. Enggak, kau dulu ngomong. Bobo, kau udah tadi. Tadi aku panggil bobo, kau kan udah lari. Tanya. Kata dia lihat orang bergantung di pohon mangga, mana ada orang pohon enggak. Aduh, sister. Jadi kasihan cuma cerita tentang dia. Astagfirullahaladzim, ya Allah Tuhan, kira-kira. Oh, kau lupa ngeri tadi ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kurang ajar, kau yang paling mau ngeri aku sama sekali ya. Setan, memang ya, aku baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa la fil ardhi. Ngomong ngece kau ya. Enggak ada otak. Kalau belum sunat enggak boleh lo masuk. Emang kau udah dibelikan baju sekolah? Udahlah dibelikan. Mamamu sok banyak duit. Hah? Ngapain kayak di sini? Pulang. Ngapain rupanya? Di sini ada hantunya, aku enggak tahu rupanya hantu di rumah kau pindah ke sini. Mana ada hantu-hantu di sini? Kau bisa dibilangin, aku pulang!